Pemirsa, komunitas penggemar drone Pontianak Kalimantan Barat bersama TNI Angkatan Udara dari Lanut Supadio Pontianak melakukan sosialisasi tatanan normal baru dengan menggunakan drone di sejumlah titik keramaian di kota Pontianak dan sekitarnya. Bendera bertuliskan imbauan kepada masyarakat terkait protokol kesehatan selama pandemi diterbangkan dengan menggunakan drone. Lokasi pertama dilakukannya sosialisasi protokol kesehatan menghadapi tatanan normal baru dimulai dari Bundaran Tugu Degelis Untan Pontianak Sabtu sore kemarin. Para komunitas penggemar drone dan anggota TNI Angkatan Udara menerbangkan bendera yang dikaitkan ke drone yang berisi imbauan dengan menggunakan 3 buah drone. Penerbangan bendera dengan drone ini merupakan cara lain untuk mensosialisasikan pentingnya pola hidup sehat di tengah pandemi corona kepada masyarakat banyak. Melalui cara ini, warga diajak untuk terus mematuhi protokol kesehatan, serta tetap menjaga jarak, menggunakan masker, dan mencuci tangan sesering mungkin. Baik, karena TNI AU, bagian besar bergerak dalam matra udara, jadi kita menggunakan media udara dalam melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat. Kenapa kita pilih Tugu Degelis ini? Karena kita harap Tugu Degelis ini sebagai senternya Pontianak, pusat keramaian, sehingga kita dapat diserap langsung oleh masyarakat melewatinya. Kemudian kegiatan ini kita bekerja sama dengan Pasida Kalbar, salah satunya adalah... Acara ini melibatkan puluhan drone yang diterbangkan langsung oleh anggota komunitas drone Kota Pontianak. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Uun Junior, iNews melaporkan.